Selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Saya berharap semoga kemurahan Tuhan selalu menaungi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sehingga Bapak Ibu tetap sehat, fit, dan sejahtera. Dua minggu terakhir karena kondisi terkini, kita harus beribadah di rumah masing-masing secara online. Mengikuti perkembangan terkini dan keputusan Sinode GKI, maka Majelis Jemaat memutuskan untuk meneruskan ibadah online ini sampai dengan akhir April 2020. Saya berharap semoga pandemi ini bisa segera dilalukan oleh Tuhan. Mari di tengah kondisi yang demikian, kita tetap berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Dan selalu bersemangat dan memberikan semangat kepada mereka yang ada di luar sana yang membutuhkan semangat dari kita. Kita punya Tuhan yang kita kenal di dalam nama Kristus. Dia adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita, mengarungi lembah kesulitan. Saya yakin dia akan melalukan kesulitan ini dari kehidupan kita tidak lama lagi. Dia Allah yang punya kuasa yang dahsyat, yang sanggup mengubah sesuatu yang sulit menjadi berkat dan baru buat kita semua. Karena kondisi, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita semua tidak bisa bertatap muka, baik di dalam ibadah maupun di dalam pelayanan di gereja. Saya rindu, satu saat lagi, tidak lama lagi, kita bisa berjumpa kembali dalam sebuah persekutuan ibadah dan saling melayani satu dengan yang lain. Di rumah, tiap-tiap malam, kami selalu berdoa kepada Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian. Sama seperti Bapak Ibu juga berdoa untuk kami di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang sekalian dikasih Tuhan, kita tetap bersemangat. Kita tetap berharap kepada Tuhan dan tetap beriman kepadanya. Dan selalu, jangan lupa, selalu bersuka cita di dalam kehidupan kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Mari kita bersaat teduh. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Shalom, damai sejahtera beserta kita semua. Marilah saat ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, sekalipun secara online. Kita tetap setia beribadah dan kita percaya bahwa Tuhan hadir juga bersama-sama kita saat ini. Firman Tuhan dalam Yosua 24 ayat 14a menyampaikan,
Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini kita sungguh berbahagia. Walaupun kita ada di rumah, Tuhan memberikan waktu untuk kita boleh beribadah bersama. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 392, bait 1 dan 3, Ku Berbahagia. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah rasa cemas kita, melihat hari-hari belakangan ini yang begitu mengkhawatirkan, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari datang kepadanya dan selalu memiliki pengharapan di dalamnya. Pada ibadah pagi hari ini, tema ibadah kita adalah memaknai pengharapan. Khotbah akan disampaikan oleh Evangelis Ima Ita Simbolon. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini kita diberikan waktu untuk mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Tanpa kita sadari hari-hari yang telah kita lalui, mungkin kita telah menyakiti hati keluarga kita, suami, istri, anak-anak, kakak, adik, atau bahkan orang tua kita. Dan mungkin kita telah menyakiti hati Tuhan atas perilaku, sikap, dan perbuatan kita. Untuk itu, mari secara pribadi saya memberikan waktu kepada jemaat untuk mengakui dosa secara pribadi. Dan nanti saya akan menutup dalam doa bersama. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Thank you.
Tuhan Yesus Allah Sang Maha Pengampun, pagi hari ini kami datang kepada-Mu, membawa pergumulan hidup kami. Kami anak-anak-Mu ini telah sering kali mendukakan hati Tuhan. Kami sering kali menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menyakiti hati orang tua kami, menyakiti pasangan hidup kami, istri atau suami, menyakiti hati anak-anak kami, menyakiti hati keluarga kami, dan mungkin juga dalam pikiran-pikiran kami yang berkecamuk dengan kekhawatiran, terselip dosa yang kami lakukan. Kami ingin berbuat ini dan itu, mengabaikan kuasa Tuhan di dalamnya. Bapa, kami datang kepada-Mu memohon kiranya Engkau berbelas mengasihani kami. Ampunilah untuk segala salah dan dosa kami. Kami membawa pergumulan dosa kami di setiap relung hati kami, di setiap pengakuan yang kami ucapkan maupun yang tidak kami ucapkan, Tuhan, Engkau Maha mengetahui. Kami mohon Tuhan mengampuni kami, menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh layak datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bening, hati yang jernih, hati yang telah Tuhan sucikan. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami minta dan alaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang kita akan baca dari Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Jemaat, dipersilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur bertanggapan pagi hari ini dari Mazmur 121. Kita akan membacakan bagian kita masing-masing. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah janji Tuhan kepada kita. Janji yang begitu indah karena Tuhan akan menjaga kita. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 143, bait 1 dan 2, janji yang manis. Aku memimpinmu, kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu.
kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah ketika kami mengingat Engkau Allah yang setia menyertai langkah hidup kami. Janji yang manis Engkau tepati bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Bapa dalam surga, saat ini kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu yang akan menopang kami, yang akan mengarahkan kami menjalani hidup di tengah dunia ini yang penuh tantangan dan godaan. Kami ingin dalam hidup kami, kami senantiasa mengingat Engkau. Kami ingin mengasihi Engkau. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes 11 ayat 1 hingga 45. Yohanes 11 ayat 1 hingga 45. Saya mengajaknya kita membacanya secara bertanggapan. Dimulai saya ayat pertama, kemudian ayat kedua, demikian selanjutnya, dan ayat 45 kita membaca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Dan di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati."
Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Maria menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyhurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyhurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Ayat 45 bersama-sama. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam hidup kita. Hosiana. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Ibu Santi? Pak Petrus? Apau? Los Melani? Puji Tuhan, kiranya shalom, damai sejahtera Allah menaungi hati dan pikiran kita sehingga di masa-masa sulit seperti sekarang ini pun kita tetap dapat tenang dan percaya kepada Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah kebaktian umum yang kedua kalinya kita lakukan secara online. Ada sedihnya memang, karena untuk sementara waktu kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kita tidak bisa berjabat tangan hangat. Kita tidak bisa berpelukan mesra, cipika-cipiki, karena saat ini kita harus physical distancing, jaga jarak demi keamanan, kebaikan bersama. Tetapi saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, ada juga senangnya. Mengapa kita senang? Karena kita punya Allah yang tidak pernah physical distancing dengan kita umatnya.
dia tidak pernah menjaga jarak sedetik sekapanpun dalam hidup kita. Karena Allah kita adalah Allah yang Immanuel, yang senang sekali menyertai kita, memberkati kita. Termasuk saat-saat seperti ini ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan di sisi lain dengan kejadian ini ada positifnya juga. Karena hati kita semakin rindu dan menghargai akan rumah Tuhan. Sama seperti pemazmur katakan, jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kelak kalau si corona ini sudah kalah, kita mau semakin semangat, mau tetap bertekun menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk datang beribadah dan melayani Tuhan. Jadi jangan lagi bolos, bolong-bolong beribadah dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki Prapaskah kelima. Dan tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah memaknai pengharapan. Memaknai pengharapan. Bapak Ibu Saudara, apa sih pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan? Jawabnya mungkin, oh banyak pengharapan yang kita miliki dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hidup yang dipelihara, hidup yang dijaga, dirancang untuk bahagia. Dan masa depan yang penuh harapan. Tapi ada satu hal lagi yang semua orang harapkan didapat dari Tuhan, yaitu hidup. Saudara-saudara, ternyata manusia itu sangat takut sekali dengan yang namanya mati. Namun puji Tuhan, di dalam Dia kita diberi pengharapan akan hidup selama-lamanya. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus seperti yang kita baca tadi dalam Yohanes 11 ayat 25 hingga 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara, mengapa manusia begitu takut dengan kematian? Karena kematian itu adalah akhir dari segalanya. Karena kematian itu artinya binasa oleh murka Allah. Suatu penderitaan kekal baru saja dimulai. Sehingga semua manusia sangat takut dengan kematian. Siapapun itu sangat takut dengan kematian. Dan untuk menjawab ketakutan terbesar manusia ini, maka Allah dengan kemurahan hatinya mau datang ke dunia. Mau sama dengan manusia. Dia menderita. Dia disalibkan mati. Supaya oleh kematiannya kita hidup. Mungkin ada yang bertanya, loh kok bisa? Kok bisa begitu yakin kita akan hidup? Saudara-saudara, dasar satu-satunya kepastian pengharapan ini adalah pada siapa yang mengatakannya? Siapa yang menjaminnya? Yaitu Yesus itu sendiri yang adalah Tuhan yang mengatakan bahwa setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadanya akan diberikan hidup yang kekal. Dan itu pasti, bukan mudah-mudahan. Dan ia tidak akan binasa, bukan dalam jangka waktu yang sebentar, tapi untuk selama-lamanya ia tidak akan binasa. Dan seorang pun tidak dapat merebut kita dari tangan Allah. Baik itu iblis, kesusahan, penderitaan dunia sekalipun, tidak bisa merebut kita dari genggaman tangan Allah. Saudara-saudara, inilah yang menjadi dasar mengapa kita begitu yakin akan pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, percaya enggak saudara? Percaya enggak? Mungkin ada yang bilang, percaya sih.
Tapi kalau keadaan sekeliling saya begini, rasanya kok ya gak cocok kalau jaminan pengharapan itu ada pada saya. Faktanya hidup susah, hidup setengah mati. Ah, jangan-jangan saya gak termasuk orang yang diberikan pengharapan hidup oleh Tuhan. Saudara, jangan saudara kita menaruh harapan kita pada keadaan sekeliling. Bisa jadi saat ini tidak cocok, sulit, berat. Tapi kalau itu menjadi dasar kita percaya akan pengharapan dalam Tuhan, bisa-bisa kita cepat putus asa dan berhenti mengikuti dan percaya kepada Yesus. Atau mungkin ada yang berkata, percaya sih, tapi kok ya perasaan saya suka gak begitu yakin ya. Kadang yakin, kadang sebentar lagi gak yakin. Ya apa iya saya akan hidup selama-lamanya? Saudara-saudara, jangan sandarkan kepastian pengharapan kita kepada perasaan kita. Karena perasaan kita, saya pun sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang perasaan itu bisa galau, bisa berubah-ubah. Jadi kalau kita dasarkan pengharapan hidup kita dalam Tuhan dengan perasaan kita, itu akan membuat kita mudah goyah. Jadi saudara-saudara, dasar pengharapan kita, kita sauhkan pada perkataan Tuhan Yesus. Pribadi Yesus yang memberi pengharapan inilah yang juga pernah hadir dalam hidup Maria dan Marta. Saat itu Maria dan Marta mengalami keadaan yang sepertinya sudah tidak ada lagi harapan. Dunia sudah selesai. Duka yang sangat mereka alami saat itu karena saudara laki-laki mereka, Lazarus, mati. Lazarus sudah mati dan benar-benar mati. Bukan pingsan, bukan mati suri, atau bukan lagi ngeprank seperti saat ini yang sering terjadi. Lazarus benar-benar mati dan 4 hari dikatakan dia sudah mati dan sudah dikuburkan. Benar-benar tidak ada lagi harapan bagi Maria dan Marta. Lazarus, saudara laki-laki mereka yang mereka kasihi, kini sudah mati. Meski mereka tahu bahwa Yesus pun mengasihi, termasuk Lazarus dikasihi oleh Tuhan, namun kini faktanya apa? Mana bukti kasih Yesus itu? Toh kasih Yesus tidak bisa memberi lebih, Lazarus tetap saja mati. Sudah tidak ada harapan lagi. Ini sama seperti kata orang-orang Yahudi yang saat itu hadir untuk melayat, di ayat 37 dikatakan, ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah dia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Mana tindakanmu, Yesus? Mana? Mungkin perasaan seperti ini pernah kita alami kepada Yesus. Tuhan, mana pertolonganmu? Katanya engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang hebat. Tapi mengapa sekarang keadaan saya seperti ini? Tuhan, orang lain engkau sembuhkan. Tuhan, kenapa aku tidak engkau sembuhkan, tidak engkau tolong? Apakah engkau benar-benar ada? Apakah engkau benar-benar sayang padaku dan berkuasa menolong aku? Dan saudara mulai ragu lagi, mulai bimbang untuk terus percaya kepada Yesus dan berserah. Tahu Tuhan sayang, tapi rasanya Tuhan tidak bisa lakukan lebih. Tapi tunggu saudara, kisah ini belum selesai. Kita tahu bersama, setelah itu Yesus menangis dan masyhulah hatinya, lalu pergi ke kubur Lazarus. Dan di sana Yesus berkata, angkat batu itu. Yesus katakan demikian karena Yesus sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian. Yesus adalah kebangkitan dan hidup itu. Dan mengapa Yesus membangkitkan Lazarus? Dengan harapan supaya setiap orang yang melihat, yang hadir saat itu,
menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus, mereka akhirnya percaya kepada Yesus dan mereka pun diberikan hidup selama-lamanya. Saudara, biarlah respon kita terhadap Yesus dalam keadaan apapun sama seperti respon Marta di ayat 27 yang berkata, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kuasa Allah adalah kuasa yang membangkitkan, kuasa yang menghidupkan. Dan untuk itulah Dia rela datang ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib yang hina. Dia mati, Dia serahkan nyawa dan darahnya bagi pengampunan dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Namun kuasa kematian tidak dapat menahannya. Pada hari ketiga Dia bangkit. Saudara, kita punya Allah yang hidup, yang bangkit. Yesus namanya, Dialah Allah kita. Dialah Allah yang kita miliki. Pandanglah pada Dia saja, bahkan dalam keadaan yang berat sekalipun, jangan pandang pada dunia yang berubah-ubah ini. Jangan pula pandang pada perasaan kita yang suka galau, yang juga kadang kita kacau bergemuruh oleh badai hidup kita. Hanya pandang pada Yesus dengan semua janji dan perkataan yang telah nyata supaya kita mempunyai hidup. Saudara-saudara, setiap minggu dalam Prapaskah ini, termasuk hari ini Prapaskah yang kelima, di mana setiap kali memulai ibadah kebaktian, ada lilin yang dimatikan satu persatu. Ini adalah sebagai simbol jalan Yesus menuju kematian. Menuju kematian yang rela Dia pikul, Dia lakukan demi memberikan pengharapan yang hidup bagi kita yang percaya kepada-Nya. Kematian-Nya menghidupkan setiap kita. Saudara-saudara, ini yang Tuhan katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup, setiap orang yang hidup dan mempercaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya." Tuhan hanya minta satu respon kita, percayakah engkau? Dan biarlah sama seperti respon Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara-saudara, saat ini yang menjadi pergumulan beratmu apa? Apa yang membuat rasanya hidup kita tanpa harapan? Khawatir akan serangan virus corona yang memang mengerikan, tak tampak tapi begitu terasa dan menakutkan banyak manusia? Atau mungkin kita khawatir akan penghidupan kita di masa depan? Khawatir akan kesehatan yang semakin menurun dan belum juga sembuh-sembuh? Saudara, apapun itu, datanglah pada Yesus. Dia mengasihimu, Dia pun berkuasa membangkitkan dan menghidupkan setiap kita yang percaya. Datang, percaya pada-Nya. Saudara, kalau perkara yang paling berat dan menakutkan bagi manusia, yaitu kematian kekal dan maut yang telah Ia selesaikan di atas kayu salib, adakah hal lain yang tidak sanggup Allah lakukan bagi kita kalau itu baik dalam pandangan-Nya? Saudara, sekali ini lagi, nantikanlah Tuhan, Ia akan menjadikan indah pada waktu-Nya. Masih ada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita masuk dalam saat hening.
Jemaat sekalian yang saat ini sedang berada di rumah-rumah, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan untuk mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan ketika kami sekali lagi Engkau sapa dengan kebenaran firman-Mu. Bahwa di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Kami mempunyai hidup selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, ini sungguh menenangkan hati kami. Terkhususnya saat-saat sulit yang kami alami. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bahkan dunia dengan masalah yang dihadapi yang begitu mencekam dan menakutkan. Banyak korban jiwa. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan menolong para pemimpin-pemimpin negara. Kami berdoa untuk presiden kami, biarlah Tuhan berikan hikmat bijaksana-Mu yang begitu dalam, supaya dia bisa mengambil keputusan yang tepat dan terbaik bagi kebaikan bangsa Indonesia ini. Tuhan, tolong juga supaya para menteri bisa bekerja sama dan itu boleh menolong keadaan Indonesia lebih baik dan stabil kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para dokter, tenaga medis yang berjuang untuk menolong korban corona ini. Biarlah juga Tuhan yang menjaga melindungi mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan yang terbaik dalam tugas mereka. Berikan juga damai sejahtera-Mu bagi keluarga mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap korban yang mengalami sakit ini ya Tuhan. Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan lewat usaha tenaga medis yang Tuhan pakai. Tuhan berkati. Kami merindukan masalah ini cepat selesai dan kami boleh melihat betapa Tuhan berkuasa menolong kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh bangsa Indonesia ini, warganya, supaya kami boleh bersehati hidup mentaati perintah, anjuran dari pemerintah, supaya semua baik adanya. Kami juga berdoa supaya tolong kami orang-orang percaya yang ada di tengah-tengah Indonesia ini. Biarlah kami menjadi orang percaya yang bijaksana, yang hidup kami boleh menjadi terang dan garam bagi lingkungan kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa, biarlah juga Tuhan menolong orang-orang yang mengalami kedukaan karena ditinggalkan keluarga mereka yang terserang corona ini. Biarlah Tuhan hiburkan hati mereka. Bahkan ketika di tengah duka banyak keterbatasan, biarlah Tuhan pulihkan hati mereka. Engkau hapuskan air mata mereka. Engkau harapan mereka ya Tuhan. Hadirlah dan berkatilah mereka. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Berkatilah gereja-Mu, umat-Mu, Indonesia, bahkan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami meminta kepada Bapa dalam surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita memasuki pelayanan persembahan. Jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dapat menyalurkannya melalui rekening gereja, mentransfer dari bank masing-masing, ataupun memisahkan untuk diberikan langsung pada saat nanti kita sudah mulai beraktivitas kembali untuk berjemaat.
Jadi silahkan dipilih apakah mau mentransfer di nomor rekening berikut atau mungkin juga akan memberikan langsung pada saat nanti kita sudah mulai aktivitas kembali. Jemaat yang berbahagia, firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini adalah dari Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34 yang berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita akan memberikan persembahan syukur kita dan memuji Tuhan bahwa persembahan bait pertama saja. Saya undang jemaat berdiri. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu di tengah kegalauan hati kami. Tuhan masih mengizinkan kami beribadah dan Tuhan memberikan kesempatan untuk kami mempersembahkan sebagian berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan Yesus, mohon Engkau menyucikan dan menguduskan persembahan kami ini sehingga akan berguna untuk pekerjaan di gerejamu ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberikan berkat-Mu Tuhan untuk setiap orang yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya. Mempersembahkan yang terbaik dalam hidup mereka untuk persembahan yang kudus, yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau pun kiranya memberkati pengelola, para majelis, para aktivis yang menggunakan dana ini. Kiranya Engkau memberikan hati dan kesungguhan untuk mengelolanya dengan baik. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa dan permohonan kami yang kami mintakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan mari kita akan memuji Tuhan dari PPK 157, bait 1 dan 2. Tuhan harapanku. Kasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan bersaat teduh.